Pemirsa, pemerintah menggelar sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Presiden Prabowo Subianto menekankan para menteri untuk bekerja keras, memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan pentingnya kerja sama tim. Prabowo meminta para menteri tidak ragu mencopot pejabat di belakangnya yang tidak sejalan dengan visi misi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu siang. Pada pembukaan rapat kabinet kali ini, Presiden menekankan masalah hilirisasi dan program makan bergizi kesehatan pendidikan. Presiden juga meminta fokus terhadap permasalahan ekonomi yang harus efisien dalam pelaksanaannya. Sidang perdana diikuti anggota kabinet yang terdiri dari 48 menteri, 12 pejabat setingkat menteri. Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan kepada para menteri di kabinetnya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya